Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta budidaya ikan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezekinya segalanya, amin. Oke kawan nih, kebetulan untuk kegiatan kita hari ini kita sedang merancang lagi nih perombakan ulang, karena emang banyak sekali kekurangan kita di dalam berbudaya ikan, terutama dalam sistem biotop ya. Kebetulan ini sekarang kita gunakan 8 titik untuk paint the pusen. Mudah-mudahan berhasil. Ah, ini dia bersama Pak Ino. Sip lah, mantep. Nah ini dia yang satu ini juga kita kompak. Rencananya kita juga mau bikin 8 titik. Guys, lumayan panas. Hah? Lewat jadi ya. Probodan ini mah. Cuman kalau yang ini kita buat cuman 4 titik. Cuman emang kemarin kita ada kejadian ikan yang kita tanam memang ada kematian ya, walaupun gak banyak tapi tiap hari ada kematian. Ternyata emang kendalanya adalah kekurangan oksigen yang terlalu emang gak cukup untuk ikan yang jumlahnya 1,2 ribu ekoran. Jadi mungkin untuk para pemula seperti saya ya, yang dalam berbudaya ikan sistem bioplok, jadi intinya dalam berbudaya ikan itu yang utama emang oksigen itu harus mencukupi kalau emang kita mau tebarnya tebar padat. Tapi kalau misalkan tebarnya cuma sedikit ya nggak masalah lah. Kalau mau tebar padat, oksigen emang harus lebih memadai. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Kalau emang tidak ada manfaatnya, setidaknya ada hiburan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.